Wilk yang gelap. Donat Ranger. Wow. Donat Ranger, tamatlah hiwayatmu. Selamat jalan. Tidak, apa yang terjadi? Jangan-jangan itu adalah kutukan Dark Devil. Baiklah, Joko. Belikan aku cermin. Tapi ngomong-ngomong, kenapa Wilk belum datang juga? Wilk, kau tahu ini jam berapa? Apa salahnya kalau aku datang terlambat? Memangnya ada masalah apa? Brad, ambilkan aku secangkir teh. Kau bilang apa? Apa kau tidak mengerti? Ambilkan aku secangkir teh. Sebenarnya apa dengan dia? Wilk, ini tehmu. Di mana Wilk? Wilk? Ternyata kau membersihkan bingkai foto. Akhirnya kau kembali seperti semula. Wilk, apa sebenarnya yang kau lakukan? Apakah aku menggambar di wajahmu juga? Hentikan itu. Hentikan sekarang juga. Jangan. Gambarku yang jelek cocok dengan wajah jelekmu juga. Aku minta maaf. Aku akan bersihkan untukmu ya. Mohon seseorang tolong aku. Jangan. Upaya hentikan itu. Sebagai pendeta dewa, aku tidak bisa melihat dan diam saja. Kau pendeta ya? Tolong bantu aku. Seperti yang aku duga, dia telah dirasuki oleh roh jahat. Roh jahat? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Serahkan saja pada aku. Aku akan menyingkirkannya dengan air suci. Dengan nama kekuatan suci, aku perintahkan kau untuk pergi. Roh jahat, bagaimana? Dengan air suci ini. Rasakan air suci ini. Tidak ada rasanya. Apa ini saja kemampuanku? Tidak. Ini saja. Benar-benar mengecewakan. Aku belum pernah melihat roh jahat yang kuat seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku meninggalkan dunia manusia yang mendapat kedamaian. Tapi di sini aku dapat malah kekacauan. Tuhan, ku mohon, tolong aku hadapi roh jahat itu. Tidak perlu khawatir, aku akan mengusir roh jahat itu dengan kekuatan Buddhaku. Kenapa? Kenapa si botak ini datang ke tempat syukur kita? Ini bukan roh biasa, tapi aku mampu menghadapi serangan 108 ultraku. Beri aku makan. Beri aku makan. Beri aku makan. Serangan 108-ku, bagaimana rasanya? Apa ada masalah dengan orang ini? Semuanya cepat minggir. Saatnya kutunjukkan kemampuanku. Terima kasih banyak. Tapi kau siapa? Kalau kau ingin tahu namaku Shaman Morning Boon. Tercipta dari kekuatan inti sari Trigard. Tiga dewa yang umurnya lebih dari 50 tahun. Pergilah roh jahat, pergilah roh jahat. Aku akan mengusirmu. Pergilah roh jahat. Ini sangat sulit sekali, tapi aku tidak akan berhenti. Aku akan coba lagi. Kekuatan ritme del ganda. Hmm.
Bagaimana? Ini terlalu cepat untukmu. Semangat. Apa bisa lebih cepat lagi? Apa? Ya ampun. Ya ampun, pergelangan tanganku. Kau tidak apa-apa. Wanita tua, ini mengecewakan. Kau telah merusak mamanya. Ayo goyangkan lagi belnya. Kau kejam sekali. Bisanya kau merasa bahagia. Apa yang harus kita lakukan? Dia terlalu kuat. Aku rasa kita harus menyatukan kekuatan kita. Dengan nama berkah dan nirwana. Dan belas kasih sayang kita. Keajaiban tiga dewa. Biarkan kami menyatu pada makhluk ini. Bagaimana rasanya? Inilah kuasa dewa. Aku perintahkan kau keluar dari tubuh itu. Aku kembali. Ya ampun, apa yang terjadi Tuan Brett? Kenapa para pelanggan berbaring di lantai? Joko, awas, Wilk berbahaya. Memangnya kenapa dia? Bau apa ini? Tuan Brett, apa kau tidak lihat Wilk jadi basi? Sudah selesai. Aku sudah mengisinya kembali dengan susu segar. Aku yakin dia akan segera pulih. Joko, apa yang terjadi pada Wilk? Apa kau tidak tahu? Listrik di Bakery Town mati kemarin. Wilk itu adalah lemari es berjalan. Jadi kalau tanpa listrik, susu di dalamnya jadi basi. Selamat pagi. Sekarang jam berapa ya? Wilk, apa kau baik-baik saja? Tentu saja. Aku baik, Tuan Brett. Kau harus pergi. Pendeta, kau menjatuhkan botol sucimu. Apa yang terjadi dengan mereka?